Hari Sabtu kemarin tampaknya akan menjadi salah satu hari spesial bagi kehidupan Jody Sumantri. Karena pada hari tersebut, Jody terlihat menggelar acara tunangan putri kesayangannya, Pinky. Dengan ucap bismillahirrahmanirrahim. Kejari dari Mas Nanda. Kita ini sekarang semuanya titipan, jadi awalan kita, anak dititipin, nanti juga semuanya ya. Jody titipin Pinky ke Nanda, tapi tetap Jody minta, terutama waktu Nanda memperkenalkan diri, ketemu habis sholat Jumat, ya Jody cuma bilang gini, pokoknya om gak minta macam-macam, taruh yang paling penting lagi adalah tolong 30 hari ke depan dari pertama awalan pertemuan itu sholat jamaah 5 waktu dan wajib di masjid. Usai resmi bertunangan, lalu kira-kira rencananya kapan pernikahan sang putri akan digelar? Serta bagaimanakah perasaan Jody dan istri? Apakah sudah siap melepas putri kesayangannya untuk menikah? Insya Allah habis lebaran. Kamu udah siap belum, Mam? Insya Allah harus siap ya, untuk menghalalkan suatu hubungan ya, kalau bisa disegerakan. Kalau dibilang sedih ya sedih lah, ya kan, karena akan biasanya kita sarapan bareng, makan malam bareng, buka puasa bareng, segala macam bareng. Tiba-tiba dia nanti sebentar lagi setelah itu ya pergi. Tapi kebetulan karena Pinky ini pramugari, jadi sekali nggak pulang 4 hari, 5 hari, ya kan, karena dia sering terbangnya ke Jeddah, ke Timur Tengah lah ya. Jadi kita udah kebiasa gitu loh, akhirnya sudah terbiasa dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu. Ya kalau masalah dibilang siap nggak siap ya harus siap.